Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini aku mau coba make up natural. Langkah kedua, aku pakai L'Oreal Paris yang setnya 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini aku mau coba make up natural. Ya semoga bermanfaat dan ngerekomendasi banget make up ini ya. Pertama, aku pakai BB Skin dari Maybelline. Kita pakai secukupnya aja ya, guys. Kita totol-totolin dulu. Kita rapihin dulu, harus merasa banget, guys. Di kelopak matanya ya, bisa di... Langkah kedua, aku pakai L'Oreal Paris yang setnya 102. Bisa dilihat. Soalnya nyocokin warnanya buat warna kulit dulu. Kita rapiin dulu ya guys, udah kayak gini tuh. Kita bisa langsung pop pakai pom-pom, jangan lupa guys. Sampai rata ya guys, sampai hasilnya udah setelah sudah terlihat rapi, aku mau ngeaplikasiin bedak dari Ultima. Ini bedaknya. Pakainya secara perlahan ya guys, di tap-tap. Ya tap-tap. Pertama bagian mata dulu. Setelah itu kita rapihkan guys. Jangan takut kebanyakan guys ya, soalnya nanti hasil akhirnya kita bakal dirapihin lagi, disapu-sapu lagi. Jadi jangan takut kayak cari bulan, gak apa-apa. Langsung beras aja guys. Udah beres, aku langsung mau pakai eyeshadow dari Novo. Pokoknya ngerekomendasiin banget ya eyeshadow ini, murah meriah. Harganya terjangkau tapi kualitasnya excellent. Nah sekarang aku mau pakai warna di sini, yang ini aja. Kita pakai aja, kita langsung kombinasiin ke mata. Setelah beres gini ya, aku mau pakai sama warnanya sama lagi buat bawah matanya, buat sedikit mencolok, biar sedikit mencolok sedikit. Setelah kita pakai shadow, aku mau pakai eyeliner dari Maybelline juga, sama Before Impact itu yang gini. Bentuknya pensil kayak gini guys, biar lebih mudah buat kita cara pakainya. Habis kayak gini bisa dilihat, aku mau pakai maskara dari Maybelline juga, sama yang Happy Crow ya, bisa dilihat. Setelah pakai maskara, aku
mau pakai aku mau sapu-sapu dulu halis biar nggak bara, dari Drawing Ice Brown. Serius, iya. Yeah. Udah gini guys, udah terlihat rap. Setelah dirapihin halisnya, aku mau pakai ini nih dari Makeover. Lihat, pakai eyeshadow aja ya guys, soalnya biar hasilnya itu lebih natural kelihatannya. Kita ikutin halis kita aja gitu, nggak usah banyak basa-basi busuk. Pakai ini ya guys, dari Maybelline juga. Bisa dilihat. Aku emang pecinta Maybelline gitu guys. Soalnya hasilnya Masya Allah. Kita mau nyapuin-nyapuin ya. Caranya tuh ke pinggir kayak gini. Udah kayak gini, aku mau ngerapihin lagi pakai concealer. Aku concealernya pakai tadi. Bisa di yang tadi juga pakai Multi Talent. Ini bisa dipakai untuk beberapa. Langsung coilkan ya, cukup kayaknya. Setelah pakai ini aku mau pakai. Setelah itu aku mau pakai. Aduh maaf guys, banyak mengganggu. Eyeshadow blush on dari Emina. Maaf kita pakainya yang warnanya warna oranye-oranyean gitu aja. Lu ini rambut sedikit mengganggu. Aku biasanya pakainya suka di ini gitu sama hidung. Maaf ya guys, di sini suasananya ramai banget. Ya, ngertilah aku, kakak dari keempat saudara. Udah gini guys. Setelah itu aku mau pakai shading buat di hidung biar nggak pedes banget gitu guys. Dari With and With yang ini. Maaf ini udah ini gini tuh lihat, udah nggak enak dipandang. Tapi gak apa-apa guys, dalamnya masih enak dipandang. Kita kombinasi aja dulu. Setelah lumayan ini, aku biasanya suka masuk ini apa namanya, tinggal rapinya pakai jari aku biar menempel, melekat, dan tak akan hilang. Udah guys, setelah pakai shading kayak gitu, aku mau pakai highlighternya juga sama dari apa ini teh, Wet With and Wild. Biasa orang Sunda guys, punternya. Tah, aku mau pakai yang buricak bulinongnya gitu tuh biar kayak orang-orang tah di sini ya guys. Temennya deket aja. Ujung gini guys. Jangan sampai bawah guys. Nanti juga sedikit aja. Terus di sini juga. Gak lupa satu lagi, biar nggak pas sirik-sirik. Terus dilagu juga biar kayak glowing gitu guys. Jidat apa ini? Jidat tarang, cek orang Sunda nama. Ini juga. Setelah itu, setelah ketinggal mencerang buricak burinong kieu abi bade make lipen ya, aku mau pakai lipstick dari Maybelline juga tuh. Lihat ini, aku pakai lipstick matte-nya yang nomor ini nih, soalnya warnanya suka banget aja nggak tahu kenapa. Aku mau ombre-in sama lipstick L'Oreal dari L'Oreal yang bisa dilihat. Pertama aku pakai yang warna yang lebih muda dulu guys, terus pasti warna yang muda dulu guys. Oke, ini ke semuanya aja, tapi jangan ke muka, mulut aja guys. Thank you.
menjadi satu. Kita tambahin yang tadi. Tuh, setelah membaur melebur menjadi satu, aku mau tambahin lipstick yang tadi yang dari L'Oreal warna merah gitu. Biar mencolok. Kita pakainya di dalamnya, guys. Jadi kan mau ombre. Sudah seperti ini mungkin. Nah guys, jadi tutorialnya kurang lebih kayak gini. Ini make up natural buat kalian ke kondangan atau ya bisalah. Nah sebentar ya guys, aku mau ngebenerin dulu kerudung aku. Jadi make up tutorial make upnya udah jadi gini guys. Abishir bidai lil muna qadaru.